nih. Ah, dapat kan. Tarik ke atas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Budi. Mana kan Anda berada, Mas Budi? Oke, kali ini medianya Honda Beat generasi pertama FE yang starternya masih kasar juga. Nah, ini kasusnya atau yang bermasalah joknya, Mas Budi, nggak bisa dibuka. Nih, ini udah diputar-putar begini, tetap kunci. Ya wis macet atau kuncinya ketinggalan di dalam juga bisa ya melakukan hal ini atau kasusnya ini. Nah, coba atur dulu kameranya sebentar. Nah, nggak bisa dibuka, entah joknya nggak bisa dibuka, kuncinya tertinggal di dalam atau seperti ini nggak tinggal di dalam, tapi dia memang nggak bisa dibuka, macet nggak kesini nih. Oke, sampai sini wes kasus seperti ini, Mas Bro ya, gimana caranya untuk mengatasi bila sampean kedapatan masalah seperti ini. Ini melanjuti video saya yang sebelumnya, Mas Bro ya. Kalau sebelumnya itu lihat bawah ada yang saya bolongin. Nah, ini part keduanya atau alternatifnya. Caranya di sini ada baut 4. Ini 1 2 ini lah, Mas Bro, ini. Nih, 1 2 tuh. 3 dan 4 di sini juga ada. Itu bisa dibuka, Mas Bro, pakai obeng kecil aja. Atau plus yang agak kecilan gini bisa ini. Agak dibengkek dikit ya. Ini agak geser kasar ini boleh. Tapi bisa dibuka kok. Dan hati-hati nanti kalau pinggir dari apa ini joknya ini kalau diputar obengnya kan agak nyentuh tuh. Ya, hati-hati aja dengan terlalu nyentuh, bisa melek di sininya. Kalau nggak dikasih gombal apa seng ya boleh ya. Di obengnya ini biar nggak mudah jebol untuk joknya, kulit joknya maksudnya. Ada baut 4, buka dulu aja. Bautnya dilepas ya, jadi untuk memudahkan proses pembukaan cover belakangnya ini memang rada perlu kesabaran juga nih. Bila sudah, ini cover yang plastik hitam ini tarik mundur sana nih. Bisa dibuka, Mas Bro, nih seperti ini, tinggal tarik mundur aja. Nah, bila sudah seperti ini, kami sediakan kawat atau kalau nggak ada itu, oke, sampean sediakan kawat agak tebalan, Mas Bro. Di sini saya menggunakan kawat kelas. Kalau sampean di rumah nggak punya kawat kelas, ya pakai kawat jemuran baju boleh, atau bekas payung itu agak tebalan biasanya, Mas Bro ya, kawat-kawat payung itu. Ini agak panjang kurang lebih 15 cm-an. Terus ini dibelokkan sini agak panjang sedikit ya, mungkin 2 cm atau 1 cm lebih lah gitu, Mas Bro. Nah, caranya seperti ini, Mas Bro, untuk penggunaannya. Tadi kan sini udah dibuka covernya tuh. Jadi kawatnya ini agak dimasukkan seperti ini. Ya, masuk dulu ya, pokoknya ikutin kayak saya ini boleh, ini agak ke samping sana dulu. Seperti ini. Lalu kawatnya dibelokkan ke atas. Apa? Ke sana, ke arah, nah itu loh. Gini. Ini masuknya gini. Nanti udah masuk begini kan aja. Nah, madep, madep ke sana miring. Ini masuk sini. Nah, lalu agak di, nah gini, agak gini, oke. Nah, sudah seperti ini, nanti kalian boleh diraba, Mas Bro ya. Ini kadang nggak selalu langsung dapat ya. Ini seperti ini kan, kawatnya paling bawah tadi beloknya ke sana. Nah, ini agak kawatnya agak disamping ke saya, lalu agak ditarik ke atas. Nah, ini kalau ini nggak dapat, boleh diulangi lagi, agak dibikin ke sana, agak masuk lagi ke arah masih terkunci ya. Gak meraba, Mas Bro. Gak bisa, kalau seringan ya bisa aja, cuman kalau kadang-kadang kan perlu meraba. Itu. Nah, tuh. Dapat. Jadi, saya ulangi lagi, ini terkunci. Tuh. Kayak gini lah, Mas Bro. Mekanismenya. Jadi, sampean yang pertama mekanisme sampean perlu tahu juga dulu ya. Jadi, ini misalkan ini udah terkunci, sebentar saya ibaratkan ini terkunci. Nah, jok terpasang terkunci. Nah, tadi kawat yang di sini, nih, masuk ke sini. Oke. Masuk ke sini. Lalu diharapkan nyantol di sini. Penguncinya ini lah. Nih,
nyantol di sini. Entah nyantol di bawah sini juga boleh. Intinya penggerak buat bukanya di sini. Ini saya tadi nyantol di sini. Nih. Tuh. Ada Mbah Rosi lewat. Suaranya agak terpecah ya. Nah, sini loh. Diharapkan tadi ini masuk sini entah misalkan nah, dapatnya di sini. Enggak apa-apa, kita tarik aja. Tetap. Nah, kalau misalkan ditarik nanti enggak dapat atau nyantol apa, enggak kuat, ya diulang. Kita meraba di sini. Yang ini sampean paham dulu mekanisnya seperti ini. Tuh. Jadi nanti nyantolnya mau di bawah sini juga boleh. Tuh, bawah sini juga boleh. Kayak gitu Mas, secara kerjanya. Wes coba sekali lagi dipraktekkan ya. Ini bisa jadi karena kunci joknya ketinggalan bisa atau macet seperti ini kasusnya pilih. Nih, masuk. Diraba coba. Nih. Ah, dapat kan. Tarik ke atas. Gitu Mas Bro. Nah, kalau sudah selesai ya wes ini dilumasi oli agar lancar lagi. Kalau ini kan kasus tadi macet, macet. Dilumasi oli yang sana tuh, yang ujung di sana itu tuasnya. Itu sering sekali bermasalah. Biasanya ini udah apa Mas Bro ya cara menangani sepeda motor Beat generasi pertama FI yang saatnya masih kasar tapi udah injeksi joknya macet untuk membukanya seperti ini salah satu caranya. Untuk pemasangannya kembali wes saya anggap apa yang mudah ya mundur ya atau diurut aja mundur dari proses pemasangan tadi untuk bagian ini loh cover yang di sini. Sekian dulu informasinya, semoga video ini bermanfaat, sampai ketemu selanjutnya. Selamat coba, salam mixer.